nama saya Lika, umur saya 34 tahun, saya adalah single parent dengan dua orang putri, umurnya 10 dan 12 tahun. Saya adalah owner, saya memiliki dua tempat kursus dengan total jumlah siswa 1.200 orang. Nah, meskipun jumlah siswa saya segitu banyak, saya merasa sangat stres dengan pekerjaan ini, saya sangat terbeban. Saya merasa kursus saya sangat tidak berkualitas, biarpun kursus saya nomor 2 terbesar di kota saya. Semua orang tua selalu merasa anak-anaknya harus juara 1, juara 2. Anak-anak harus bisa baca tulis umurnya 4 tahun, 3 tahun mereka harus bisa. Saya sendiri juga merasakan kegagalan dalam mendidik anak-anak saya. Saya belum mengerti sama sekali apa intinya pendidikan itu. Nah, setelah saya sangat stres dengan pekerjaan saya, akhirnya teman saya menyarankan saya untuk mengikuti kelas Montessori yang ada di Jakarta. Nah, setelah saya ikut kursus ini, saya mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Pada hari kedua pulang, saya tidak bisa tidur. Saya merasakan yang saya dapatkan itu betul-betul apa yang saya inginkan selama ini. Yang saya dapatkan di kursus itu bahwa pendidikan tidak hanya anak-anak juara 1, juara 2 dan bisa baca tulis, tetapi mereka harus dididik mandiri dan siap untuk masuk ke kehidupan nyata. Mereka harus dididik menjadi orang-orang yang berguna. Pada hari kedua saya mendengar Miss Arti bilang pelajaran ini lebih penting daripada kuliah-kuliah. Nah, saya sangat meresapi dan saya betul-betul merasakan kursus ini betul-betul sangat-sangat bagus gitu. Nah, jika ada teman-teman yang juga memiliki masalah yang sama dengan saya akan menyarankan mereka untuk ikut kursus ini. Dan pulang dari sini, saya akan mendidik seluruh orang tua yang ada di kursus saya untuk mereka betul-betul memahami apa yang harus kita berikan kepada anak-anak, tidak melakukan kesalahan yang selama ini saya lakukan. Dan saya akan merancang sebuah kurikulum yang berbeda buat anak-anak di kursus saya. Terima kasih untuk Montessori-nya, untuk kursus ini, untuk training ini, dan harapan saya jika bisa diadakan intensive course dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.